Pendidikan Cik Tuan dan Puan ini khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini akan melakukan daripada perbaikan daripada sejumlah gedung ini SMA dan juga SMK yang berada di wilayah Kejo Kanto cabang wilayah daripada empat dinas Cik Zee ya. Ya Puan Mai, di Dinas Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan juga Kuantan Singingi. Macam mana liputannya? Moh kita tengok. Kepala Seksi SMK Kanto Cabang Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Mai Azwar, menjelaskan dalam pengerjaan rehabilitasi sejumlah sekolah di Kanto Cabang Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dilakukan secara keseluruhan hingga rampung dan dapat langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Pengerjaannya dilakukan secara total yang artinya tidak setengah-setengah sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah di tahun depan. Jadi dana tersebut diprioritaskan untuk kegiatan rehab total sekolah-sekolah yang rosak. Khusus rehabilitasi ruang kelas baik SMA maupun SMK di wilayah 4 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Di Kabupaten Indragiri Hilir itu seperti rehabilitasi ruang kelas yaitu SMA 1 Enok dan SMA 1 Tumilanudu. Beberapa sekolah tersebut yakni di Kabupaten Inhil, rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri 1 Enok, SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu, SMK 1 Tembilahan. Sementara di Inhu, yakni SMA 1 Pasir Penyu dan SMK 1 Kuala Cenaku. Dan di Kuansing, SMA Negeri 1 Benai dan SMA Negeri 2 Sentajo Raya. Doni Eka Putra mengabarkan.